Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Kali ini Papa akan membuat suatu video yang berbeda tentang cara pemasangan aki pada motor listrik Uwin Fly. Bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus. Oke. Jadi teman-teman, untuk di aki pada motor Uwin Fly, letak akinya ada di bawah jok. Nah, kebetulan untuk joknya ini sudah dibuka ya. Dan di bawah sini ada terdapat box tempatnya dari aki. Di sini akinya sudah pengunci akinya juga sudah dibuka. Ada terdapat 1 2 3 4 5 aki, dan akinya speknya yaitu adalah 6DZV 20,3 12 volt 20,3 ampere hour. Di sini dibantu oleh Mas Daniel selaku marketing juga ya, Mas? Ya. Selaku marketing di area Jember. Jadi bagi teman-teman yang di area Jember ya, teman-teman Papa yang di area Jember bisa kalau pengen memiliki motor listrik Uwin Fly yang kebetulan yang ada di depan Papa yang jenis super ini di sini, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi bersama Mas Daniel. Bau. Ini baunya Mas ya. Nah, ini untuk penghubungnya ya Mas ya. Ya, penghubungnya. Dan ini kabel penghubungnya. Oh, ada yang beda ya Mas ya. Jadi merah sama hitam nanti ya, itu disesuaikan ya. Disesuaikan ya. Warna. Sesuai dengan warnanya. Nah, ini bagi yang belum pernah tahu ya, motor listrik, karena di sini yang kali ini kayaknya motor yang berbahan bakar minyak ini bakal kalah dengan motor listrik. Apalagi banyak isu motor dengan berbahan bakar minyak itu, ada yang bilang boros, nah, dan juga BBM-nya juga naik. Nah, kalau dengan motor listrik di sini, insya Allah kendala itu bisa teratasi. Nah, untuk terminal-terminalnya yang akan dihubungkan di sini ada penutup karetnya ya guys. Jadi setelah dipasang, tentunya nanti itu ditutup ya Mas Daniel ya. Iya. Oh, waterproof. Waterproof ya. Biar air nggak masuk. Jadi biar air nggak masuk ke baterai ya Mas ya. Iya. Wah ini. Nah. Jadi kalau yang merah itu ke merah ya Mas Daniel ya. Iya. Berikutnya kalau yang hitam, ke biru. Gitu ya, guys ya. Jadi ini masangnya dari 5 baterai ini dipasang secara paralel. Hah? Oh, bisa didamping nih. Gak tahu nak konslet nang body gak, Mas? Kabel body gak? Enggak ada. Dan enggak pernah. Ya kan iki rangkane. Tuh, akeh iki sing ape dibahas iki lek mulai anu iki motor listrik. Akeh. Akeh Mas, fitur-fitur. Aki model. Akeh. Tipe, terus kecepatan. Iya, kecepatan. Tips untuk berkendara. Akeh ya.
cuma godoane tak kekoten iki apa anu mut manes sih udah iku wis iya jadi butuh ekonomi kayak gini jauh kan ya mas ya. Jadi di sini kan arusnya kan jadi yang dari sini iya. Nah, yang dari motor ini yang kabel dari motor taruh yang di bawah sana ya mas. Ini yang dari plusnya taruh di yang sini jadi berjauhan ya guys ya. Oke. Inilah jadi ini guys rangkaian dari pemasangan baterainya ya. Jadi yang merah ketemu dengan yang hitam disambung paralel, begitu juga dengan yang ini dan yang ini juga ini disambung dengan ini ya. Kalau yang ini ke bawah ini fungsinya supaya kalau yang dari motor ini berjauhan, jadi yang bawah ini min, yang plus ini yang masuk ke motornya. Jadi proses pemasangan lagi sudah selesai nih mas Anil ya? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Oke, jadi kita tinggal mencoba untuk menyalakan motornya.